Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Baik jemaah marib, masih terahmat yang berbahagia, alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesempatan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri undangan dari Allah Subhanahu wa taala salat maghrib berjamaah, lanjut dengan kita berada dalam majelis ilmu dalam pembahasan Riyadhus Shalihin yang disarah oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika membahas mengenai soal isbagul wudu, yaitu menyempurnakan wudu yang mendapatkan fadilah diampuni segala dosanya, dibahas mengenai apa beda ganjaran antara orang yang paham bahwa menyempurnakan wudu itu dengan penuh kekhusyuan, yang digambarkan salah satunya ketika kita membasuh wajah kita, maka keluarlah dosa-dosa bersamaan dengan tetesan dari air yang kita pakai untuk berwudu. Apa bedanya dengan bagi orang yang belum paham bab itu? Sama enggak pahalanya? Orang yang ngertinya wudu enggak tahu fadilah seperti itu. Maka jawaban saya Ibnu Utsaimin, insya Allah pahalanya sama. Baik yang mengerti fadilahnya maupun enggak ngerti fadilahnya, yang penting sama-sama sempurna wudunya. Tetapi bila mereka ini paham, tentu lebih sempurna gitu. Setelah itu beliau sampaikan, sama halnya orang yang menjadi orang yang berada dalam majelis ilmu seperti ini. Kira-kira apa bedanya, pahalanya, keutamaannya antara yang menyampaikan dengan yang mendengarkan? Kira-kira sama apa enggak? Jawaban semen-semen, sama. Jadi posisi kita sekarang ini sama. Antara saya dan jenengan itu posisinya sama. Dengan catatan dia sampaikan, betul-betul mustami, memang didengarkan. Tetapi kalau tidur, ya berkurang apalanya. Tetapi saya menyampaikan jenengan mendengarkan dengan namanya mustamid, yaitu istima, artinya mendengarkan dengan sengaja, dengan penuh kesungguhan, penuh keikhlasan, maka Allah turunkan pahala kepada saya sama juga kepada jenengan tanpa ada bedanya. Nah, di sini pentingnya kita memuliakan majelis ilmu itu karena ini urusannya hanya bagi-bagi peran saja. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita diberikan kesamaan fadilahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Luar biasa kita berada dalam majelis ilmu itu. Makanya adab itu perlu kita junjung tinggi ya sebelum kita bicara ilmu karena seperti itu. Ya. Bahkan sampai pun kita mendengarkan ternyata kita enggak paham juga enggak ada masalah. Yang penting kita mendengarkan dengan seksama, namanya mustami. Ya. Baik, tema kita pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah sampaikan pembahasannya, ya, seputar bagaimana mempertahankan ketakwaan pasca Ramadan. Ini memang bagian yang sangat penting. Karena apa? Karena sebagaimana yang kita sudah sering mendengarkan dari para penceramah kita selama bulan Ramadan, apa
apa sih tujuan Allah menetapkan mewajibkan kita puasa? Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita semuanya bertakwa. Jadi buah dari puasa kita khususnya dan ibadah Ramadan yang lain pada umumnya adalah harapannya agar kita menjadi waja'alna minal muttaqin. Ya, ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Ini yang perlu kita pegang dulu itu. Gimana sih kita bisa dapat yaitu asar atau samar buah dari Ramadan itu adalah agar kita bertakwa. Ini yang menjadi PR yang berat bagi kaum muslimin. Karena Ramadan bukan berhenti dengan selesainya Ramadan, dengan telah perginya Ramadan, tapi justru PR kita adalah gimana kita bisa mempertahankan ketakwaan itu, karena itu menjadi harapannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. La'allakum tattaqun. Nah, tapi ternyata jemaah sekalian, ketakwaan itu ternyata bukan puncaknya. Kita diharapkan kalau kita ibadah Ramadan supaya kita bertakwa. Nah, takwa ternyata dia bukan puncaknya, bukan akhirnya. Takwa ini masih ada lanjutannya. Dalam surah Imran ayat yang 200 ini, Ali Imran 200. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Jadi ada lanjutannya lagi. Kalau kamu mau bertakwa, ini ada harapan besar. Orang yang bertakwa ini diberikan harapan besar oleh Allah, namanya tuflihun al-falah, yang artinya adalah kemenangan. Betul, kemenangan. Al-falah itu keberuntungan, keberuntungan. Dan juga bukan untung, tapi keberuntungan. Apa kira bedanya? Untung sama keberuntungan bedanya apa? Sama gak antara untung sama keberuntungan? Kalau kita misalnya ada event, misalnya ada goes bareng, ada jalan sehat, ada grand prize-nya mobil, kita cuma datang doang, terus tiba-tiba kita dapat mobil, itu untung apa beruntung? Keberuntungan. Gitu. Jadi keberuntungan itu antara yang kita usahakan, antara yang kita kerjakan, yang kita ikhtiarkan, dengan hasilnya tuh terlalu tinggi hasilnya. Tinggi sekali hasilnya, banyak sekali hasilnya. Ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu dijanjikan keberuntungan, bukan keuntungan. Lebih tinggi lagi dari keuntungan, keberuntungan. Artinya juga beda, maknanya juga beda. Jadi coba kita renungkan dulu sekalian. Takwa memang dia harapan sekaligus perintah. Ittaqullah itu kan, begitu setiap Jumat khotib selalu berwasiat takwa. Ya, usikum wa iyyai bittaqullah. Kemudian ya ayyuhalladzina muttaqullah haqqa tuqatih. Kan berarti perintah Allah, ya kan? Takwa perintah Allah. Tetapi di balik perintah Allah Subhanahu wa taala itu, Allah punya harapan, maksudnya itu jelas. Karena supaya kalian itu beruntung. Nah, saya pertanyaan, beruntung itu perintah apa? Apa itu? Perintah bukan lagi perintah kan? Perintah adalah merupakan buahnya. Jadi kalau kita ini bertakwa, janji Allah kita akan mendapatkan keberuntungan. Masya Allah. Jadi keberuntungan itulah yang kita dapat janji dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau bertakwa. Pertanyaannya, apakah kita ingin beruntung hanya di bulan Ramadan saja? Apakah hanya sesaat kita ingin beruntung? Tapi selama hidup kita ingin beruntung. Berarti siapa yang menghendaki keberuntungan sepanjang hidupnya, berarti dia harus mempertahankan dan meningkatkan ketakwaannya. Nah, berarti ya Bu sekalian, kira-kira takwa itu sebatas perintah Allah atau ternyata merupakan harapan, merupakan kerinduan kita, merupakan
harapan kita yang besar takwa itu ternyata enggak sebatas perintah. Dia justru merupakan harapan kita. Semua manusia mengharapkan hidupnya penuh dengan keberuntungan. Mau yang bertakwa, mau yang enggak bertakwa, ditanya ingin beruntung enggak? Mesti ingin beruntung. Enggak ada manusia yang enggak ingin beruntung. Kalau dia mau jujur pada dirinya, manusia itu enggak ada yang enggak pengin beruntung hidupnya. Nah, orang yang enggak ngerti jalan yang benar, dia ingin menjauh dari agama. Dia ingin meninggalkan agama harapannya supaya mendapatkan keberuntungan yang banyak, kekayaan, kekuasaan, popularitas dan sebagainya. Menggunakan jalan yang lain. Padahal ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang sangat jelas. Kalau ingin beruntung dengan keberuntungan yang sesungguh-sungguhnya, jalannya cuma satu, jalan takwa. Cobalah kita bayangkan indahnya agama ini. Ya. Kita diperintah untuk bertakwa, kembali manfaatnya supaya bagi kita beruntung. Jadi ini sebenarnya kan bukan perintahnya kan. Ini kan jalan saja. Keras manusia pengen beruntung, jalannya dengan takwa gitu. Ibaratnya keberuntungan itu adalah di suatu tempat tertentu. Nah, supaya kita mendapatnya kita harus ke sana. Nah, jalan ke sana itulah takwa itu. Jadi sudah jelas sekali tergambar keberuntungannya. Kayak gini, orang kamu bertakwa kan orang yang sangat merugi. Alangkah ruginya orang yang enggak mau menempuh jalan takwa itu. Apalagi kalau begini. Oh, saya enggak mau ikut jalan takwa karena bagi saya itu belum tentu keberuntungan itu akan ada pada saya. Tetapi kalau saya menjauh dari agama, saya temui jalan yang lainnya, saya merasakan ada kepastian, saya mendapatkan ini, makanya saya mendingan jauh dari agama. Ada mungkin orang yang punya pikiran begitu sehingga tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, ternyata ini adalah ilusi saja. Ternyata hanya ilusi, hanya prasangka. Nyatanya orang yang betul-betul menjalani hidup dengan takwa itu banyak yang mendapat nikmat keberlimpahan yang tiada tara. Kita ambil contoh misalnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, namanya Nabi pastilah bertakwa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya, ya. Rabbighfirli wa habli mulkan la yabghi li ahadin min ba'di. Ya Rabbku, ampunlah segala dosa. Dan karuniakanlah aku kerajaan yang tidak ada bandingnya dengan kerajaan sesudah. Allah kabulkan. Bayangkan. Jadi kalau sekarang ditanya kerajaan apa yang melebihi kerajaan Sulaiman, enggak pernah ada di muka bumi. Karena itu sudah menjadi janji Allah dikabulkan untuk Nabi Sulaiman. Itu orang nabi diberikan karunia demikian besarnya seperti itu. Ya. Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dan para tabi'in, tabi'ut-tabi'in itu berhasil mendakwakan Islam ke penjuru dunia berlimpah ruah kekayaannya. Sampai enggak masuk akal keberlimpahannya, sampai enggak masuk akal. Sampai semua harus dilapisi emas karena sudah dipakai apapun kayak enggak ada habisnya. Ya. Semua dipercantik dengan apa emas, perak, intan, permata, gemerlap luar biasa. Enggak ada habisnya. Jadi itu sudah ada dalam sejarah, itu terbukti begitu. Itu mungkin yang bilang, oh, itu kan zaman dulu. Oh, zaman sekarang banyak juga. Kalau kita, mohon maaf nih, kalau kita bicara potensi sumber daya alam, misalnya. Negeri-negeri muslim itu, kalau orang Jawa bilang dilalah kersane ngalah gitu ya. Dilalahnya itu hampir selalu di mana banyak kaum muslim, disitulah sumber daya alam itu berlimpah ruah. Yang paling mengejutkan justru di Jazirah Arab sendiri. Kita ingat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ketika barusan dari Palestina hijrah ke Mekah, sampai sana yang dilihat hanya padang pasir yang tandus, lembah yang tandus tanpa penghuni, tanpa tanaman. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa,
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan anak istriku di lembah yang tandus tanpa penghuni, tanpa tanaman. Enggak membayangkan. Kira-kira gimana itu? Ya. Jadi dia datang di lembah Bakkah yang sekarang namanya Mekah itu. Itu waktu itu enggak ada tanaman, enggak ada penghuni kecuali hanya anak istrinya, hanya dua saja. Tiga sama beliau sebelum tinggalkan. Sekarang jadi negeri apa? Orang bilang negeri Petrodolar. Karena ternyata yang tandus itu hanya permukaannya saja. Dalamnya ternyata ada kekayaan yang luar biasa, nyaris tanpa batas. Agak gitu. Jadi antara ikhtiarnya Ibrahim alaihissalam dengan karunia Allah itu enggak ada bandingannya. Itulah takwa. Nah, jalan ini terbentang, contoh udah banyak, bukan lagi belasan, bukan lagi ratusan, tapi ribuan, jutaan contoh manusia yang menempuh jalan takwa itu mendapatkan keberlimpahan, keberuntungan itu sudah terlalu banyak. Sementara kalau kita bandingkan misalnya mereka yang tidak percaya dengan jalan takwa itu, mengambil jalan yang lainnya, jalan sekuler, jalan mendatangkan murkanya Allah SWT, jalan maksiat pada Allah SWT, membangkang aturan Allah SWT, nyatanya juga gak ada jaminan mereka ini bisa berlimpah hidupnya. Banyak orang yang terlunta-lunta dalam keadaan jauh dari Allah SWT, baik itu skala pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, banyak begitu. Negeri yang jauh dari Allah SWT yang juga terlunta-lunta banyak. Ya ini cari apa? Kalau kita pakai logika, anggap saja semua orang punya logika. Seandainya semua manusia yang menempuh jalan takwa itu jatuh dalam kemiskinan, kemelaratan, penderitaan. Sementara yang menempuh jalan menjauh dari Allah, menjauh dari takwa itu selalu hidupnya berlimpah, hidupnya penuh dengan kemakmuran, keberlimpahan. Wajar kalau manusia itu menjauh dari agama. Kan gitu. Kan wajar kalau orang anti sama agama. Kan kuat. Logis gitu. Loh nyatanya itu loh, enggak ada sama sekali jaminannya. Enggak ada jaminan orang yang jauh dari agama itu makmur hidupnya dunia. Enggak ada jaminan sama sekali. Terus di mana letak akal pikiran kita nih kok kita nempuh jalan seperti itu? Sayangnya mayoritas manusia menempuh jalan yang kedua ini. Jalannya sungguh aneh. Ternyata. Ini kita perlu renungkan. Renungkan betul. Kita memilih jalan yang mana? Ramadan sudah membelenggu kita menjadi manusia yang bertakwa. Mau kita tinggalkan atau mau kita pertahankan atau mau kita kokohkan? Kita tingkatkan. Yang jelas yang meragukan kita adalah bukti. Biasanya bukti yang membuat kita ragu-ragu karena enggak ada buktinya. Saya sampaikan bukti terlalu banyak. Bukti terlalu banyak. Jadi kita mau meragukan apanya, enggak ada lagi celahnya. Ya. Nah, apakah hanya keberuntungan atau keberlimpahan? Tidak. Allah janjikan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Bukan cuma keberlimpahan, bukan cuma keberuntungan, tetapi wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan kasih sayang Allah SWT, agar kalian disayangi, dikasihani oleh Allah SWT. Itu kita disuruh untuk bertakwa. Yang paling gampang turhamun itu dikasihani. Yang paling gampang menjelaskan itu dikasihani. Kalau pengen tahu contohnya dengan misalnya begini, saya pernah melihat langsung kecelakaan parah dengan sepeda motor berdarah-darah di suatu daerah, saya nggak mau sebutkan namanya. Di situ apa namanya, punya kepercayaan di daerah situ, kalau sampai pegang orang yang luka berdarah kemudian kena darah pada tubuhnya, maka harus di apa namanya, kalau di Jawa itu ruwat, nah, harus diruwat. Ada begitu. Akhirnya semuanya nontonnya. Kecelakaan itu ditonton saja. Mau mendekat, ingat nanti biayanya ruwat itu berapa.
sejuta, dua juta gitu. Akhirnya ditonton saja. Saya balik itu saya langsung ambil. Karena apa? Kasihan itu. Banyak orang tuh yang ditonton saja, melihat penderitaan saudaranya hanya ditonton saja. Tapi orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ditonton, dilihat oleh Allah, tapi dikasihani. Yang lainnya enggak dapat kasihan dari Allah, dia dikasihani Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang yang mau bertakwa. Namanya orang bertakwa, namanya manusia pasti ada cobaannya. Ada fluktuasi, ada naik turun hidupnya. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyedihkan. Itu udah hanya lumrah, semuanya mengalaminya. Tetapi orang yang bertakwa itu dijanjikan, dia adalah yang akan didulukan, dikasihani, ditolong oleh Allah SWT pertama kali. Siapa mereka? Orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi kalau kita gak nemu jalan takwa itu, alangkah ruginya. Maaf, alangkah bodohnya kita. Kalau kita gak menemu jalan takwa itu sendiri. Baik. Itu secara umum. Fadilah takwa seram. Kalau yang lebih terpencil lagi, contoh dalam surah Thalaq ayat yang kedua dan tiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya makhraj. Makhraj itu kalau dalam tajwid ada makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Maksudnya apa? Solusi, jalan keluar. Orang yang bertakwa yaj'allahu makhraja. Ini apa jawaban syarat. Jadi asal kamu bertakwa pasti Allah berikan jalan keluar, gitu maksudnya. Udah enggak usah khawatir. Manusia banyak yang buntu untuk memetakan masalahnya sampai bunuh diri, sampai stres dan sebagainya. Orang yang bertakwa enggak akan begitu. Allah jamin segala problematika hidupnya akan ada jalan keluarnya. Ini bukan perkara sepele. Kalau jenengan pengen tahu pemetaan seperti itu, silakan datang ke sumber porong. Ya, tanya keluarga pasien masing-masing. Bagaimana ceritanya kok masuk situ? Ya Allah, intinya tuh buntu. Buntu. Bingung. Enggak ngerti bagaimana harus menjalani hidup ini. Dan mayoritas yang muslim apa? Mayoritas yang muslim. Kan ironi. Karena apa? Muslim hanya stempelnya enggak mau menempuh jalan takwa. Sehingga akhirnya apa? Buntu hidupnya. Kalau dia mau jalan takwa, Allah berikan bentangkan yang ja'allahu makhraja. Nah, problematika kehidupan dunia ini yang paling besar adalah porsinya mengenai makhraj ini. Ya, makhraj, jalan keluar, solusinya bagaimana? Ada banyak yang gak bisa selesai dengan materi, dengan kekayaan itu banyak. Banyak problematika yang gak selesai dengan keberlimpahan dari sisi materi. Ya, negara-negara yang makmur secara materi banyak. Tetapi problematika kondisi kejiwaannya, psikologisnya, ya, interaksi sosialnya dalam keluarganya itu berantakan, itu banyak. Karena apa? Karena tidak menempuh jalan takwa itu. Apakah itu? Tidak. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan rezekikan padanya, ya, dari arah yang tidak dia duga-duga, yang tidak dia perkirakan sebelumnya. Masya Allah, ini udah terlalu banyak. Yang buktikan terlalu banyak. Ya. Banyak orang yang memimpikan bisa umroh di bulan Ramadan. Mahalnya luar biasa, enggak terjangkau bagi sebagian besar kaum muslimin. Ada hanya, mohon maaf saya sebutkan, yang dia tukang kebersihan, mohon maaf saya sampaikan. Namanya sudah rezeki itu ya, ada yang berangkatkan. Gampang sih kalau itu ngasih rezeki yang enggak disangka itu gampang sih. Itu kan fakta. Kenapa itu diingkari gitu? Fakta bahwa wa yarzuqu min haitsu la yahtasib itu fakta. Banyak pengalaman itu disebutkan. Kita juga kalau mau sebutkan cerita mesti punya itu. Semua kita mesti punya pengalaman diberikan rezeki yang betul-betul enggak kita duga-duga. Ya, dengan segala versinya kita pasti punya itu. Itu semuanya mengalami. Kok kita enggak juga terpanggil untuk mengukurkan jalan takwa ini gimana gitu.
Nah, ini yang ironinya kita di situ. Baik. Nah, setelah kita mengetahui betapa ketakwaan itu menjanjikan keberlimpahan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang melimpah, solusi dari segala macam rumit kehidupan dunia kita ini. Nampak benarnya ayat ini, yaitu surah Fatir ayat yang ke-15. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kita itu bukan semata-mata murni perintah Allah. Bukan semata-mata larangan Allah SWT, tetapi perintah larangan itu adalah untuk kepentingan hambanya, kepentingan kita manusia. Kalau Allah itu udah gak butuh kita, kenapa? Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Maknanya Allah tidak membutuhkan makhluknya, tidak membutuhkan makhluk, tidak butuh kita. Kita harus paham ini. Jangan kita merasa kita dibutuhkan Allah, tidak sama sekali. Ya, Allah tidak butuh kita. Mungkin ada yang pernah dapat kajian akidah. Gimana gambarannya? Contoh, kursinya Allah. Ini seberapa? Dibandingkan dengan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Luasnya dunia ini, langit dan bumi. Dikumpulkan semuanya. Dibandingkan dengan kursinya Allah itu, perbandingannya seperti antara cincin dengan padang pasir yang luas. Padang pasir itu adalah gambaran kursinya Allah SWT. Cincin itu adalah gambaran dari seluruh 7 lapis langit dan bumi. Terus kita ada di mana kalau disebutkan di cincin? Kita ada di mana? Cincin itu adalah gambaran dari 7 lapis langit. Kalau bahasa ilmiahnya adalah space, seluruh angkasa, seluruh alam ini, apa ujung dari ujung luas langit bumi itu seberapa? Berapa juta tahun cahaya, enggak tahu namanya yang hitungnya di ilmu fisika itu, saya enggak ngerti. Sampai kayak enggak ada ujungnya. Itu saja dibandingkan kursinya Allah Subhanahu wa taala itu seperti perbandingan antara cincin dengan padang pasir yang luas. Dia bertanya, terus arsnya Allah seberapa? Arsnya Allah dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu Wa Taala adalah perbandingan antara padang pasir yang luas itu dengan cincin itu. Jadi kalau kita tuh bergaya-gaya seolah Allah butuh kita tuh betul-betul bodoh kita, nggak ngerti siapa kita, nggak ngerti jati, nggak mawas diri. Bayangkan. Arsnya Allah itu ibarat padang pasir yang luas, kursinya Allah seperti cincin. Padang pasir yang luas itu ibaratnya kursinya Allah, langit bumi itu ibaratnya cincin. Terus kita ada di mana? Itu perlu kita bangun di diri kita. Kita yang butuh Allah itu kita. Tinggalkan kesombongan, keenggalan, merasa serba cukup. Tinggalkan semuanya itu. Harus kita tanamkan yang kuat. Saya butuh pertolongan Allah. Saya butuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Punya dorong yang kuat untuk mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, saya enggak tahu sampai berapa poin nanti saya akan selesaikan. Bagaimana kiat-kiatnya untuk mempertahankan ketakwaan itu? Cara yang pertama namanya mu'ahadah. Mu'ahadah itu adalah selalu ingat janji. Selalu ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus tahu siapa kita ini. Kita adalah keturunan Adam alaihissalam. Nabi Adam itu punya kelemahan. Di dalam ayat yang remang-remang saya kutip itu, lihat kebaca nggak itu yang hitam itu? Ini ya, yang ini ya. Ya. Kok merah kenapa? Saya baru sadar kalau lampunya udah nggak ini ya, kurang atau kabelnya?
Ya. Jadi nah itu. Oh, habis. Ya sudah enggak apa-apa. Nah. Jadi wa aufu bi ahdillah idza ahadtum, dan penuhilah janjimu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kamu itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bawa itu kisahnya. Kisahnya dulu gimana? Nenek moyang kita ini. Walaqad ahidna ila Adam min qabl. Dan sungguh kami telah ikat janji kepada Adam sebelum ini. Fanasia. Sayangnya dia ini lupa. Jadi penyakit manusia suka lupa dengan janjinya sendiri. Walam najid lahu azba. Dia, kami tidak mendapati pada Adam itu kemauan yang kuat. Lemah. Ya. Semangatnya itu kurang menyala-nyala gitu. Itulah keadaannya Adam itu, sehingga ketika diprovokasi sama iblis itu sudah dijanjikan wala taqroba hadis syajarah. Wahai Adam dan Hawa, jangan kamu dekati pohon itu. Ya, fatakuna minadh-dhalim. Nanti kamu akan jadi orang ini dolim gitu. Dikipasi sama iblis, lupa janjinya. Kepada Allah. Penyakit kita ini tuh gampang kita tuh lupa janji. Dan kurang kuat semangat kita tuh bermasalah. Umumnya begitu. Kurang punya semangat juang, punya kurang punya semangat yang menyala-nyala. Bahwasanya sekarang kurang militan, kira-kira gitu. Itu umumnya manusia begitu. Nah, ini bukan untuk kita abadikan. Bukan untuk kita pertahankan, tapi untuk kita ketahui, itulah kelemahan diri kita di situ. Maka itu harus kita gembur. Harus kita lawan itu. Ya. Cuma kita renungkan. Kita yang mungkin bisnis atau mungkin kita pegawai, siapapun mesti ada muamalah. Mesti ada muamalah. Gimana rasanya kalau kita dijanjikan sama orang? Karena begini. Kemudian dia itu beli janji-janji. Bayar enggak tepat, melotos bahkan malah kabur gitu. Lari dari tanggung jawab. Kira-kira gimana perasaan kita ini? Maksudnya kita alhamdulillah. Coba kita renungkan. Nah, kita ini sejak masih di alam ruh, di alam mi'at, dalam Al-A'raf 172 itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu. Udah menyatakan siap untuk mengabdi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebelum, bahkan sebelum kita ditiupkan ke dalam rahim ibu kita sudah berjanji begitu dalam Al-A'raf ayat 172. Bagi kaum muslimin secara umum, termasuk kita yang ada di sini, asumsinya saya yakin kita semua sudah sholat 5 waktu, berarti 17 rakaat minimal. Wajib membaca Al-Fatihah. Salah satu ayatnya pasti kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa saya hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maknanya, dan saya janji seluruh aktivitas hidup saya adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah Allah dan berjanji seluruh aktivitas hidup kita ini bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji kita begitu. Nah, kalau kita mulai loyo beribadah, ingatlah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bandingkanlah, bayangkan bagaimana kalau kita dikasih janji sama rekanan kita, apa namanya, atasan kita, apakah gaji, apa namanya itu, kemudian gak ditepati, gimana rasanya? Ya, apa yang terjadi pada kita kalau kita terus dikibulin terus, gimana rasanya? Cuman janji-janji, ya, ternyata gak pernah ditepati, apa yang kita rasakan? Kalau kita ngerti bab ini, kita punya perasaan, pasti kita akan merasa malu kalau kita ini dengan begitu mudahnya beli janji-janji. Pasti kita akan merasa malu. Nah, dengan begitu akhirnya apa? Saya sudah berjanji kepadamu ya Allah untuk menyembahmu, untuk beribadah kepadamu, maka saya tidak akan tinggalkan ibadah itu. Begitu. Ini mu'ahadah namanya.
Nah, dalam kesendirian kita perlu. Kalau kita pas lemah gitu, namanya iman naik turun itu. Apa saya, di mana muka saya taruh? Bagaimana nanti saya bertanggung jawab kepada Allah kalau saya sudah berjanji untuk menyembahmu kemudian tidak aku tepati. Nah, itu bisa untuk mempertahankan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Yang kedua adalah mujahadah. Ini cocok jamnya ya. Kurang berapa menit? 6 menit ya. Ya, mujahadah. Ini yang enggak kalah pentingnya, Pak, mujahadah. Mujahadah itu maknanya yang paling gampang paksa diri. Paksa diri kita. Jangan biarkan kita lemah ya dikungkung oleh nafsu kita. Kita paksa diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang waktu saya ceramah Ramadan sudah saya sampaikan. Ya. Yaitu apa? Kita itu jangan kebanyakan alasan. Saya lagi down, saya lagi malas ibadah. Gimana caranya supaya saya bangkit? Caranya gampang, paksa saja. Caranya maksa gimana? Itu udah kebanyakan pertanyaan. Udah kebanyakan pertanyaan. Langsung saja jalankan. Contohnya apa? Contohnya urusan bangun sebelum subuh. Ini contoh yang paling gampang. Namanya kaum muslimin, Nabi sindir kepada kaum muslimin yang bangunnya sudah masuk waktu subuh. Bagaimana sindirannya? Nabi sabdakan, "Zaka rajulun balas syaitan fi udunaihi." Itulah orang yang dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Siapa itu? Mereka yang bangunnya sudah masuk waktu subuh. Meskipun sekarang misalnya subuh jam berapa? 4:15 misalnya. 4:17 itu namanya sudah begitu namanya. Sudah masuk kategori dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Kalau namanya muslim itu bangunnya harus sebelum subuh. Karena kita kena sindiran Nabi seperti itu tuh Sahih Muslim. Nah, bagaimana beratnya? Apa beratnya orang bangun sebelum subuh itu? Tantangannya apa? Pada dirinya sendiri. Tantangannya pada dirinya sendiri. Musuhnya dirinya sendiri. Makanya saya jelaskan kemarin itu. Setiap malam kaum muslim menghadapi setan malam. Target setan malam apa? Membuat supaya kaum muslimin tidak bisa bangun sebelum subuh. Itu targetnya. Itu artinya sahih hadisnya. Hadisnya sahih. Hadisnya sudah kita kutip kemarin itu. Ini hadisnya. Jadi ini sudah enggak bisa kita toleransi lagi. Udah jangan pakai tawar-menawar gitu. Waduh, berat. Berat apanya? Enggak ada. Kalau kita paksa, akhirnya bisa. Ini hadisnya. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Namanya setan malam itu kerjaannya kalau kita udah tidur ngikat di kepala kita dengan 3 buhul. Udah saya jelaskan kemarin itu. Ya, masing-masing buhul itu dikasih suwuknya, dikasih mantranya. Mantranya apa? Alaika lailun tawil farqud. Itu mantranya setan begitu. Itu apa? Malammu masih panjang, lanjutkan tidurmu. Itu setan itu begitu. Harus sadar kita ini. Setiap malam kita diajak oleh Allah supaya kita menang dalam pertempuran, menaklukkan godaan setan itu. Caranya gimana? Caranya ada 3. Karena bulunya 3, supaya lepas dari buah ada juga 3 caranya. Cara pertama, bangun sebelum subuh. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwudu. Sholat malam, maka lepaslah semua bulu yang 3 itu. Kalau sampai kita gagal dalam 3 itu, bangun tidak, berdoa tidak, wudu tidak, sholat malam tidak, artinya hari itu kita dipenjara, dikerangkeng, disandera oleh setan. Sekarang pertanyaan, berapa kaum muslimin yang kena sandera ini? Kira-kira mayoritasnya menang atau kalah melawan godaan setan? Kira-kira banyak iman ini. Kalau quick count-nya gampang, itu apa? Subuh jamaahnya berapa? Udah itu saja. Karena kan urutannya jelas. Kalau bisa bangun sebelum subuh, berarti habis itu dia berangkat ke masjid, kan gitu. Nah, kalau subuhnya masjidnya sepi, udah kebayang tuh berapa yang bertekuk lutut, ya,
tunduk takluk kepada setan yang merupakan musuh abadinya. Kayak begini kita berharap mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya? Makanya PR yang pertama yang utama itu adalah ya untuk buah dari Ramadan kita, karena Ramadan itu kita dikondisikan untuk makan sahur kan. Untuk Ramadan berarti kan semua kita bisa bangun sebelum subuh. Maka enggak ada alasan, udah enggak ada alasan untuk kita katanya enggak bisa bangun sebelum subuh, itu omong kosong itu. Itu murni adalah kelemahan nafsu kita dan godaan setan murni. Tapi potensi diri kita tuh berarti pasti bisa. Semua kaum muslim pasti bisa bangun sebelum subuh, enggak ada alasan sama sekali. Ya, yang ada adalah bikin-bikin alasan, tapi alasan sesungguhnya tidak ada. Gimana supaya bisa bangkit? Paksa diri kita untuk bisa bangun sebelum subuh. Tetapi kita juga harus punya rencana yang baik. Yaitu apa? Karena kita juga harus cukup tidurnya. Yang gitu kan? Makanya kalau kita ingin bangun jam 3, kita mulai dulu dengan yang namanya tidur cukup berapa jam. Kalau misalnya jenengan berapa jam tidur? Cukup itu berapa jam? Misalnya 6 jam. Berarti kalau 6 jam, kalau kita ingin bangun jam 3, berarti jam 9 sudah harus tidur. Itu maksud saya. Kita ingin bangun jam 3, kita bilang tidur cukup 6 jam, tapi tidur jam 12. Ini dapat cerita dari mana bisa bangun jam 3? Enggak bisa. Itu namanya kita hanya ngigo saja. Pengen tapi enggak menjalankan supaya itu terjadi. Sudah terbayang di sini tidur saya cukup kalau 6 jam. Saya pengen bangun jam 3. Terus tidurmu jam berapa? Jam 12. Ini maksudnya bagaimana? Kan enggak nyambung. Jangan lakukan seperti itu. Ubah semuanya. Kalau kita ingin bangun jam 3, jam 9 kita pergi tidur. Itu caranya. Paksa kita seperti itu. Kita sekarang punya tantangan 11 bulan ke depan. Buah dari kita bisa bangun sahur itu, mari kita jaga sampai dengan 11 bulan ke depan. Pastikan kita bisa bangun sebelum subuh tanpa ada alasan apapun. Ya, akui kalau ada kesalahan itu murni kesalahan diri kita. Jangan pakai alasan macam-macam. Nah, dengan harapan nanti apa? Kita terbiasa bangun sebelum subuh, jadi pemenang setiap hari. Nah, ini yang perlu kita jaga. Mohon maaf karena waktunya tidak mencukupi. Apa ada yang mau ditanyakan? Saya nggak tahu biasanya gimana. Kalau tidak ada, karena sudah masuk waktu Isya, mohon maaf. Bila ada kekurangannya, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.